Dia ni kawasan untuk ibu bertelur. So, bila ibu bertelur, kita asingkan. Dekat sikit, eh. Kita asingkan. Satu ibu satu lah. So, ni ada lubang untuk kita senang bagi makanan. So, satu hari kita bagi dalam 5 biji pagi, 5 biji petang lah. So, bawah ni dia ada lubang. Lubang ni kalau anak dia keluar nanti, kita tahulah anak dia dah keluar daripada ibu telur lah. So, dia akan penuh kat sini lah. Setakat ni belum ada lagi lah. So, bagi kita tengok apa yang ada dalam ni. Ini ibu telur. Okay, ini ibu telur lah. So, ni nak. Yang kacau selalu eh. So, kalau bila kacau selalu, telur dia akan jatuh. So, kita biarkan. So, kita balik lah. So, ni untuk ibu yang telur lah. So, tutup. Kita tutup, kita nak dia memanjat. Okay. Okay, kita lagi.